Hai kak, kamu sendirian aja di sini nih. Aku boleh numpang duduk nggak? Emang kak udah punya pacar belum nih? Udah. Oh udah ya. Aku pengen punya pacar gitu kak. Kakak mau nggak jadi pacar aku kak? Enggak lah ih, apaan enggak? Pacar, aku disuruh ini mama aku tadi dicari pacar kak. Kan banyak jenisnya. Aku sukanya sama kakak. Enggak. Hah? Enggak, jangan. Serius? Enggak, cari. Aku kan punya nih banyak nanti ya. Enggak apa-apa. Jangan. Ntar sama aku sini loh. Gak apa-apa. Kok belum nikah? Enggak. Enggak mau tunangan. Mau tunangan? Serius? Enggak, aku sangat suka banget sama kamu. Apaan sih? Enggak ada cewek di sini kak, selain kakak. Ada banyak. Enggak ada. Ada. Tapi aku suka aja sama kakak. Enggak. Ih, terima aku dong. Enggak. Kayak, terima. Terima dong. Aku suka sama kamu. Iya, apaan sih? Apa ya kak? Enggak tahu nih. Ganggu banget. Kan tadi aku ngeliat kakaknya suka gitu sama dia. Terus kakaknya siapa ya? Ganggu aja sama masnya banget. Enggak, kan tadi udah izin sama kakaknya. Enggak, udah dong aku buka kok. Ada cowoknya lah mas, kalau enggak mau nikah aja cari cewek lain aja. Enggak, di sini enggak ada. Soalnya tadi ini aku disuruh nikahin gitu sama mamahku. Masa dia sih ajak nikah? Iya, mau ajakin nikah. Parah banget sih masnya, masa dia kan belum kenal sama masnya. Masa langsung diajak nikah? Orang enggak cari cewek lain aja. Tapi aku sukanya sama dia. Enggak. Ini pergi aja dia mas cari cewek lain. Banyak risih banget mas sama masnya. Gak sopan, udah terganggu. Aku suka kak, serius kak. Gak apa-apa. Gimana ya? Aku sukanya sama kakak, gak ada lain, cewek lain. Iya mas, tapi mas kayaknya udah salah ngobat deh kayaknya. Ini pergi aja deh mas. Emangnya siapa? Ya bukan siapa-siapa sih, cuma kan ini dia cewek, aku ya. Juga cewek. Jadi kan ngeliat dia terganggu, jadi saya juga merasa. Bukan saya ngeganggunya dia, bukan mbaknya. Parah banget mas, jangan ngotot deh. Cewek banyak loh, disini udah apa? Cewek banyak yang lain aja. Mbak, saya ngomongnya sama dia, Mbak, enggak sama Mbak. Ya masalahnya dia terganggu, Mas. Ngerti enggak? Terganggu, ngerti enggak? Mas, enggak. Saya harus tegas gitu dulu. Kan saya enggak ngeganggu Mbak, ngeganggu dia. Cuma kan dia enggak suka Mas ngeganggu dia. Enggak, itu saya harus ada keras ngomong sama Mas biar pergi ya. Gitu. Bahkan ini ngikutin. Iya, Mas, saya pergi aja. Ada cowok aku mau. Ada cowoknya loh, Mas. Aku suka sama dia. Ini teman kamu. Iya, dia ini teman aku. Ya aku udah pergi aja. Iya, enggak apa-apa. Ikutin ini apa? Jangan ganggu dong. Ya udah mas, saya pergi aja. Oke. Ada cowok. Kan udah pergi pergi ya. Serius kak? Kan banyak ya. Aku langsung nikahin kamu kok. Pergi nggak mas? Hari ini banget loh mbak ya. Allah. Aku sukanya sama mbak kak. Nikahin aja besok nih kak. Aku marah juga sih ya. Mas gila kak. Mbak jangan ngikutin itu Mbak, saya mau ini kayak dia kan. Pacarnya dia, pacarnya belum ini, belum tentu nikahin dia. Enggak, aku mau langsung besok nikahin. Udah. Udah tuh. Berarti kakak enggak mau. Iya enggak mau. Kakaknya enggak kenapa-napa kak? Enggak apa-apa kak. Tuh dia mau. Itu siapa sih kak, temennya atau gimana? Enggak kenal. Enggak kenal. Terus dia tiba-tiba ngajak nikah atau gimana? Tiba-tiba ngajak duduk, boleh duduk ya udah. Tiba-tiba bilang suka nih ngajak nikah gitu kak. Apa sih? Jelas banget. Banyak banget cowok-cowok yang gitu ya. Terus emang kakaknya di sini sama siapa? Sama cowok. Tapi dia ada janji sama temennya. Oh gitu. Jadi kakaknya lagi sendirian ini sama temen. Tapi sama temen juga. Iya sama temen. Emang
kakaknya asli Jogja atau gimana kak? Enggak, bukan. Di mana? Luar kota. Oh, luar kota gitu. Terus ke sini jalan-jalan aja? Iya, liburan. Oke, oke. Terus sering gak sih kak diganggu-ganggu gitu sama cowok? Sering pasti ya? Sering pasti. Sering ya. Terus tanggapan kakak atau respon kakak, ini kan udah punya cowok nih. Emang kayak pas lagi sendiri digangguin, apa pernah sama cowoknya juga digangguin gitu? Pas sama cowok juga sering digangguin. Berani ya, pas sama cowoknya kok bisa cowok-cowok iya. Sekarang itu agak gila emang ya. Tapi sebelumnya boleh kenalan kak siapa? Cici. Kakak Cici, ya. Saya kak. Sebelumnya saya boleh nanya nggak agamanya kak apa ya? Islam. Oh kakaknya Islam, Islam dari lahir ya? Iya, sampai lahir. Sebelumnya saya juga mohon maaf nih kak, kak ya. Kalau saya boleh lebih tanya-tanya, mungkin sambil sharing-sharing ya, mungkin biar agak sedikit menghindari gangguan kayak tadi kan. Nah, kan di sini kakaknya Islam kan agamanya. Pasti di dalam Islam kan pasti kakak tahu kan kewajiban gitu kan, kayak menutup aurat gitu kan ya. Pasti kakak punya alasan tersendiri kenapa sampai sekarang kayak belum pakai hijab atau nutup auratnya gitu. Alasan pribadi kakak aja deh kenapa gitu. Belum siap aja gitu pakai hijab. Belum siap tertutup ya. Oke gitu. Atau memang udah terbiasa kayak gini dari kecil? Biasa dari kecil. Oh kayak gini ya? Emang orang tua atau keluarga enggak nyuruh gitu? Kalau orang tua ya nyuruh ya. Coba tertutup aja. Cuma nah, kayaknya lebih nyaman kayak gini nyaman sih. Kayak gini. Karena takutnya nanti enggak sesuai sama tingkah laku gitu. Tapi pernah enggak sih kak berhijab pakai hijab gitu? Pernah? Pernah gitu. Atau kalau pakai gamis gitu pernah? Tapi jarang. Oh jarang kayak gitu. So kan makanya daerahnya luar kota Jawa Timur atau gimana? Iya. Di Jawa itu banyak gak sih cewek-cewek yang tertutup gitu? Atau ya, memang sih. Kebanyakan terbuka di sana? Kebanyakan juga terbuka. Kebanyakan terbuka ya? Oh emang udah emang pergaulan lingkungan ya? Oke. Terus tadi kan kakaknya bilangnya kayak lebih masih nyaman kayak gini kan? Lebih nyaman terbuka gitu. Terus ada nggak sih niatan? Ini kan tahu kak, tahu kan ini kewajiban gitu. Ada nggak niatan kapan gitu mau tutup aurat gitu? Atau nikah sih? Niatan itu pas nikah. Pas nikah, pas nikah. Ya kebanyakan yang saya tanya kayak gitu sih kak. Nanti deh kak kalau udah nikah, gitu. Soalnya karena udah rumah tangga kan. Nanti kalau udah fokus sama suami, kebanyakan kayak gitu. Tapi pertanyaannya nih, yakin nggak nanti satu jam lagi kita masih bernafas? Yakin nggak besoknya kita masih hidup? Yakin nggak umur kita nyampe pas nanti kita nikah gitu kan? Kebanyakan orang sekarang tuh mikirnya kita bakal hidup 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, jadi mikirnya ke sana, tapi nggak mikir yang lebih dekat. Yang lebih dekat dari kita kan kematian gitu kan. Jadi tapi orang mikirnya nah, ah badan saya masih sehat, nanti dah masih bisa nanti pas nanti tua aja gitu. Padahal sekarang kan namanya kematian itu kan gak mandang muda, gak mandang tua, gak mandang balita atau usia berapa. Yang namanya kematian kan yang udah ditetapkan pasti mau kapanpun itu kan bakal kejadian. Intinya jangan ditunda-tunda aja sih. Tapi kakak tersendiri nih pasti kan ngelihat, biasanya kan ngelihat-ngelihat orang-orang yang tertutup atau udah taat sama kewajibannya pasti sering ya, pasti pernah ngelihat. Kalau pandangan kakak pribadi tuh gimana gitu? Kalau ngeliat orang yang udah ngejalani kewajiban atau udah tertutup gitu. Kalau menurut aku sih pandangannya ya dia kok bisa gitu tertutup apa-apaan. Cuma kalau masalah niatan tuh belum ada. Belum ada ya? Belum cuma ada. Pengen gitu. Pengen tapi gitu. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Mungkin soalnya kebanyakan cewek sekarang tuh takutnya nanti dipermainkan pakaiannya. Takut lepas pasang. Banyak kok. Pengen, banyak yang sekedar pengen dia nyoba, tapi 1 hari 2 hari udah lepas lagi. Jadi kan kayak jadi kayak dipermainkan, lepas pasang. Mending nanti deh kak kalau udah benar-benar niat gak lepas pasang lagi. Tapi kalau kita nunggu niat tapi gak mau mencoba kan sampai kapan gitu kan. Kita juga biasa kayak tadi digangguin kan. Kadang kita nyalahin cowoknya, ih gak sopan banget gitu, apalah. Tapi kita lupa, kita yang mancing dia buat ngegangguin kita. Karena pakaian kita, kita tanpa sadar kita menarik mereka buat gangguin kita gitu. Meskipun setidaknya kalau kita tertutup meskipun digangguin mungkin lebih sopan. Assalamualaikum kak, assalamualaikum wakti. Mungkin gak agak melecehkan gitu. Tapi kalau cowok sekarang kan kebanyakan kurang ajar. Sampai nyentuh-nyentuh, kadang ngejar-ngejar. Pasti pernah gitu kan. Karena kita gak bisa salahin mereka sepenuhnya. Kita yang sadar diri, kita yang mancing mereka gitu kan. Tapi kan juga semua orang butuh proses. Kakak wajar lah, manusiawi gak ada manusia sempurna kan. Kakak punya proses masing-masing. Tapi di sini kan sama-sama mengingatkan ya. Kita kan, saya juga gak merasa lebih baik dari kakaknya, enggak. Cuma kan
kakaknya Islam, berarti kan saudari saya gitu kan, seiman gitu kan. Di sini saya punya kewajiban buat ngingetin kakaknya, meskipun mungkin saya nggak tahu pahala siapa yang lebih banyak, mungkin kakak atau saya nggak tahu, tapi di sini kan kita sama-sama mengingatkan. Saya juga saya berharap kakak bisa menghargai itu. Itu tapi kalau seandainya nih kayak saya ajak kakaknya buat belajar atau coba aja sih, nggak pakai 24 jam atau dibawa ke rumah, nggak, sekarang aja coba pakai sebentar aja mungkin 5 menit tutup aurat, mau nggak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh. Berarti ini pertama kali tutup aurat banget ya? Ya. Emang udah kayak gini ya terbuka dulu? Iya. Ibu berhijab ya? Enggak. Atau enggak ada yang berhijab di keluarga? Enggak ada. Ayah masih ada? Ayah masih ada. Ini aku enggak usah dicopot. Hah? Enggak usah dicopot? Terus sama kakaknya sih mungkin gimana aja sih? Biar takutnya enggak kepanasan nanti kok. Enggak usah deh. Oh, oke. Pernah, tapi gak sampai 1 jam udah lepas. Gak bertahan lama ya? Atau cuma lebaran gitu? Iya, cuma lebaran. Tau ibu gak pernah beli gamis. Sebagai wanita itu kan punya tanggung jawab besar. Apalagi kan kakaknya juga mau nikah pastinya kan. Nanti surga suami kakak ada juga tanggung jawab kakak. Surga anak laki-laki kakak tanggung jawab kakak. Apalagi kan ayah. Kan ketika seorang anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, pasti kan ada jaminannya. Jadi jaminannya itu kan ayahnya akan dimasukkan ke neraka. Itu pasti. Dan dengan jahatnya kakak udah bukain pintu neraka buat ayah gitu kan. Sedangkan ayahnya pasti pengen meninggalnya dengan keadaan yang baik, masuk surga. Tapi kita gak sadar ayahku udah pasti neraka. Kan surga ayahku ada tanggung jawabku. Juga surga suami kakak, kasihan lah udah nikah nanti tapi suaminya dimasukkan ke neraka. Apalagi anak kakak. Kita kan wanita itu kan bakal jadi madrasah buat anak-anak kita. Kita juga punya harus jadi contoh yang baik gitu kan. Biar nanti ketika punya anak laki-laki udah besar, kalau ditanya sama temannya, kamu pengen punya istri kayak apa sih? Kayak ibu saya gitu kan, yang bisa jaga auratnya, yang bisa jadi contoh yang baik. Intinya meskipun kita bukan orang baik, kita apa ya, soalnya sekarang tuh yang jadi tolak ukur tuh yang berhijab itu harus baik akhlak dulu, kebanyakan gitu. Nanti dah kalau saya udah akhlak saya udah baik, padahal enggak. Intinya mau kayak gimana pun sikap kita, mau seburuk apapun kita, yang namanya menutup aurat wajib gitu kan. Beda antara perbuatan dan kewajiban kan suatu hal berbeda, gak bisa disamain. Meskipun kita berhijab, terus kelakuan kita masih kotor, seandainya itu bukan, gak ada sangkut pautnya sama pakaian. Itu mungkin gimana pun kita tetap wajib pakaian kita. Itu aja sih pesan saya buat kakak. Di sini saya bukan bermaksud atau apa ya, menasihati kakak, enggak. Tapi di sini sebagai renungan aja sama-sama. Bukan berarti saya lebih baik dari kakaknya, enggak. Mau diterima alhamdulillah, mau enggak apa-apa. Mungkin kenapa Allah pertemukan kita sekarang, mungkin di sini jalur saya mengingatkan kakaknya gitu. Kayaknya jangan pernah disia-siain waktunya. Jangan jangan ngerasa kita masih sehat tapi kita bakal hidup lagi. Besok enggak tahu, siapa tahu kita nanti udah enggak bisa bangun kan nyesel udah. Intinya kayak gitu aja. Intinya kalau hidup itu jadikan esok itu adalah hari terakhir buat kita. Jangan mikir kita bakal hidup 1 tahun lagi, nggak mungkin, nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi berusaha berbuat baik aja, meskipun pelan-pelan, pakai hijabnya, tertutupnya pelan-pelan gitu. Kalau kita ngeliat cewek-cewek yang terbuka itu udah banyak kak, udah biasa malahan, udah banyak. Tapi kalau kita ngeliat cewek-cewek yang tertutup itu jarang banget, jarang, dan kayak lebih beda aja pandangannya. Kalau ngeliat cewek yang terbuka udah banyak, udah biasa aja gitu, udah nggak ada yang menarik kalau kita ngeliat, udah biasa aja. Tapi kalau cewek yang tertutup, dia bisa jaga auratnya. Apalagi di zaman sekarang kan
lagi tren-trennya fashion gitu kan, lagi kayak gitu. Saya kayak gitu, saya lihat teman saya kayak bagus deh rambutnya disemir kayak gitu, dicat kayak gitu, kayaknya bagusan gitu. Kayaknya saya cantik kan kayak gitu deh. Muslimah itu cantik dengan hijab. Kayak gitu aja sih pesan saya. Maaf saya udah ganggu kakak ini. Gak apa-apa. Nah, gimana perasaannya soal itu? Tapi agak gimana gitu, beda masih kayak ada suatu hal yang kayak mungkin ada yang mengganjal mungkin di hatinya kayak gitu ya. Benar, karena baru harus beradaptasi juga kayak gitu. Tapi semoga doa saya kakaknya bisa pelan-pelan aja gitu, biar nanti bisa jaga nama baik suami, bisa jaga nama baik keluarga, karena wanita kan fitnah terbesar. Itu aja sih pesan. Makasih loh waktunya. Sama-sama. Semoga kliennya sehat selalu. Intinya kayak gitu. Semoga bentar lagi mau nikah. Iya. Semoga apa rumah tangganya baik-baik aja, dan semoga suaminya cukup satu wanita, intinya setia sama kakaknya. Soalnya banyak banget sekarang rumah tangga yang berantakan karena kurangnya kesetiaan dari suami. Ngelihat yang lebih pengen lagi, ngelihat yang lebih pengen lagi. Semoga suami kakak bisa bimbing kakak. Kakak juga bisa bimbing suami. Intinya kayak gitu. Saling melengkapi aja.